Selamat datang di Pertamax7.com channel. Ada meja hitam dan saya mau unboxing barang yang bagi saya cukup mahal untuk dibeli. Tapi butuh, ya wis. Karena saya cari di Jogja nggak ada, akhirnya beli online. Dan ini dia barangnya. Oke, unboxingnya mudah ya, karena cuma dilakban kayak gini. Dalam kerdus ada bubble wrap, lumayan. Kok harus kasih bubble wrap banyak gini ya? Ada apa ini? Dan saya baru saja beli ini. Ini adalah barang yang carinya susah di Jogja. Terus akhirnya ketemu di Sidoarjo kalau nggak salah. Cuma kayak gini loh padahal. Ini harganya 30 ribuan, cukup mahal memang. Bagiku mahal sekali tapi butuh ya. Ini adalah gelas taker dengan kapasitas yang cukup kecil, yaitu di ini 100 cc atau 100 ml atau 0,1 liter, terbuat dari bahan plastik ya. Pengen yang kaca tapi takut pecah, ya wis beli yang plastik aja. Kayak gini mahal ya, aku juga penasaran nih. Ini ada tulisannya ya, meskipun nggak begitu kelihatan. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 segini loh nih ya, kelihatan nggak? Nanti tak kasih spidol atau apalah untuk marker. Tapi ini kalau dikasih cairan tentunya akan ada ya. Nanti tak coba. Terus, mas buat apa kok beli gelas taker plastik kayak gini yang cukup mahal? Ya ini untuk mengukur atau menakar oli shock ya. Atau oli sekok. Seperti itu, biar presisi. Karena dulu saya pakai sedotan dan agak sulit untuk menentukan. Misalkan saya butuhnya 61cc. Wah, mumet weh. Tapi di sini ada 61, 62, 65, 70. Misalkan butuh 72 cc per sisi. Waduh, mateng itu kalau pakai alat yang nggak bagus. Karena saya cari Jogja nggak ada. Ini tujuannya buat ini loh. Nah, misalkan mau ganti oli shock ya. Nih, contoh ya. Oli shock. Terus tak usah basa-basi, yes. Kita peragakan. Ini tinggal berapa cc toh? Penasaran nih. Nih, warnanya merah pula, menyala. Nih, sur. Nah, ini tinggal berapa kan masa ketahuan nih. Oke. Setelah saya cek ya. Mohon maaf kalau di atas enggak kelihatan. Intinya nanti ada footage-nya, ini berapa cc itu. Misalkan ini di 27 ya. 27,5 cc ya. Si oli shocknya. Tentu kalau nggak pakai alat seperti ini, tentu akan sulit. Jadi ini adalah alat yang sebenarnya tak butuhin sejak dulu, tapi nggak keturutan beli karena mahalnya itu. Cuma kayak gini loh. Yang bling sama aja ya harganya, tapi takut pecah yang kaca itu. Oke? Itu aja yang bisa saya ceritakan terkait unboxing barang mahal kali ini. Mahal tapi saya butuh banget, jadi harus mau nggak mau dibeli. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Kalau misal juga ada yang butuh, ini ada linknya ya. Saranku yang bling sekalian sih, tapi aku takut patah loh, takut pecah loh bling itu. Karena ini untuk bengkel ya, untuk ganti oli shock. Takutnya kesenggol kek atau apa, tergelincir pecah, nangis. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video halnya. Salam unboxing mania. Ini untuk bengkel ya, ini bukan untuk apa ya, mahal tapi untuk bengkel. Seperti itu, mantap. Ini pakai Showa kok. Honda pakai Showa ya. PT Showa Indonesia.